sebentar ya, ini karena memang gak ada orang. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Saya ucapkan dari kawasan PJL 200 Krucuk. Seperti biasa ya, ini jadi tempat hunting favorit saya di sini karena memang di sini suasananya cukup adem karena di belakang saya ini ada pohon. Jadi ya alhamdulillah adem. Tadi kita sudah lihat kereta pertama yang melintas di PJL ini adalah kereta api Matarmaja KA282 dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Malang via Semarang Tawang. Ini sebenarnya saya hunting siang-siang hari ini tanggal 30 April hari Jumat. Ini saya mau nyegat kereta api Bangunkarta karena hari ini dijadwalkan kereta api Bangunkarta akan jalan dua arah. Sebelumnya saya pernah hunting kereta api Bangunkarta di Mertapada ya. Dan saya juga udah pernah naik kereta api Bangunkarta. Waktu itu rangkaiannya menggunakan rangkaian dari Cap Dipo Kereta Malang. Dan satunya lagi ini pakai rangkaian yang mana nih? Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan mungkin teman-teman dengar ya, dari tadi sirinenya sudah berbunyi. Dan ini menandakan kereta api Argo Lawu PLB7A akan lewat dari arah Solo Balapan menuju Gambir di PJL 200 ini. Kita arahkan lagi kameranya ke lintas raya yuk. Kita lihat Argo Lawu melintas langsung di sini. Tadi ya, kereta api Argo Lawu PLB7A dari Solo Balapan tujuan akhir Gambir. Lokomotifnya 20627 di Po Induk Yogyakarta. Sudah melewati PJL 200 ini. Dan nanti sekitar jam 2 atau jam setengah 3-an ke depan ya. Satu jam lah kayaknya. Dari Argo Lawu melintas ini akan ada kereta api Bangunkarta dari Jombang dan juga dari arah Pasar Senen. Ini waktu lewat di PJL 200-nya ini hampir berdekatan. Dan saya penasaran sebenarnya untuk hunting kali ini mau tahu rangkaian satunya yang dipakai kereta api Bangunkarta ini seperti apa, karena sebelumnya saya hunting itu menggunakan kereta dari Dipo Malang ya Bangunkartanya itu, dan waktu saya naik kereta api Bangunkartanya juga itu pakai rangkaian dari Dipo Kereta Malang. Dan satunya ini entah pakai rangkaian apa, kita juga belum tahu. Dan by the way tadi, untuk loko kereta api Argo Lawu, lokonya sudah bukan tidak ketupat lagi. Dan saya bertanya kenapa bukan ketupat lagi dan kemana loko itu sekarang? Sudah tidak digandengkan di Argo Lawu lagi, kemana lokonya? Dan saya juga nggak tahu. Beberapa waktu lalu juga saya sempat dapat kabar bahwa itu sempat didinaskan di kereta api Bangunkarta, loko stiker ketupatnya yang nggak tahu loko seri berapa, tapi nanti kita tunggu aja.
Untuk lokonya sendiri saya belum tahu kereta api Bangunkarta ini, karena untuk kali ini Roko Bangunkarta itu suka random ya, kadang pakai CC201, kadang pakai CC203, dan kadang malah pakai CC206 ya kayak dulu lagi. Oke, kita tunggu aja nanti kereta api Bangunkartanya sekitaran 45 menit lagi, masih agak lama. Jadi kita arahkan kameranya ke lintas raya lagi, barangkali ada bonus kereta barang ya. Tadi lewat ternyata kita dapat bonus ya, sesuai prediksi saya sih sebenarnya. Tadi yang lewat itu adalah kereta semen dari Purwokerto Arja Winangun, Arja Purwo Service. Lokonya 20634 kalau nggak salah tadi di poin Yogyakarta Cirebon, dan tadi ada seliweran juga loko dari Arja Winangun sepertinya. Loko apa ya? Loko pulang depo kayaknya sih ya, dari Arja Winangun ke Cirebon. Untuk pulang ke depo lokomotif Cirebon. Untuk menunggu kereta api Bangunkarta yang dari arah Jombang ini waktunya masih cukup lama sih sebenarnya ya, ada 30 menitannya. Jadi ya kita tunggu aja di sini ya, sambil kita melihat rangkaian seperti apa yang digunakan dari arah timurnya dan dari arah barat. Kalau nggak salah ini jalan kedua arah ini sampai tanggal 5 besok ya jalannya. Jadi ya kita tunggu aja, nanti kita lihat sama-sama lokonya apa untuk kereta api Bangunkarta ya. Yuk kita tunggu. Thank you.
dari Bangunkarta dari arah Jombang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Lokomotifnya 2017710 dan rangkaiannya ini saya kaget sekali, ternyata ekonominya itu banyak yang campuran dengan jenis ekonomi modifikasi dan semuanya itu di Pomalang ekonominya. Tadi ada yang ekonomi 5 itu cap SDT, maaf ya. Tadi saya perhatikan lagi itu ada cap SDT-nya 1. Ada 3 kereta ekonomi Kemenhub dan ada 2 kereta ekonomi modifikasi. Eksekutifnya sendiri ini pakai eksekutif dari Dipo Jakarta Kota semua, termasuk dari kereta makannya dan juga kereta pembangkitnya. Jadi kayaknya ini memang random sekali rangkaiannya dan saya juga nggak tahu ini rangkaian yang dari arah Jakartanya seperti apa. Apakah masih sama seperti kemarin yang saya naiki dan yang kemarin saya hunting atau sudah berbeda lagi? Kita akan tunggu rangkaian kereta api Bangunkarta yang mengarah ke arah Jombang dari Pasar Senen. Dan sebentar lagi, kira-kira 15 menit lagi akan melintas di PJL 200 ini. Kita tunggu aja Bangunkarta yang dari arah Jakarta ke arah Jombangnya. Dan kita kameranya arahkan lagi ke arah PJL-nya. Sudah lihat ya tadi kereta api Bangunkarta dari arah Pasar Senen dengan tujuan akhir Jombang. Lokomotifnya tadi CC2018908 kalau nggak salah di Po Induk Madiun. Dan rangkaiannya ternyata persis seperti waktu saya naik kereta api Bangunkarta kemarin dan persis seperti waktu saya hunting Bangunkarta kemarin di Pertamanya. Ekonominya full, pakai full ekonomi Kemenhub, ditambah setelah kereta ekonomi ada kereta makan. Lalu eksekutifnya ini yang mengejutkan saya, ternyata eksekutifnya ini rata-rata kedua rangkaiannya sudah dialokasikan dari Dipo Kereta Jakarta Kota, baik yang tadi dari arah Jombang maupun yang barusan lewat dari arah Pasar Senen. Hanya perbedaannya tadi rangkaian yang dari arah Jombang itu masih ada beberapa yang asistensi dari kereta ekonomi yang modifikasi, tidak semuanya pakai kereta ekonomi Kemenhub, hanya 3 buah dan 2 buahnya lagi menggunakan kereta ekonomi modifikasi. Jadi ekonominya campur-campur ya yang ke arah Jakarta tadi ya. Ini sepertinya nanggung, sekarang jam 3 kurang seperempat akan lewat kereta api Argo Bromo Anggrek KA1 dari Surabaya Pasar Turi ke Gambir. Ya kita tunggu aja ya, terakhir kita tunggu kereta api Argo Bromo Anggrek, setelah itu saya akhiri kegiatan hunting hari ini. Kita arahkan lagi kameranya ke arah lintas raya.
itu tadi kereta api Argo Bromo Anggrek KA1 dari arah Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir Gambir. Lokonya lokomotif, stiker special edition versi 2. Nggak disangka-sangka ternyata saya dapat keberuntungan hari ini karena saya awalnya sudah menyerah, bisa dikatakan begitu, untuk hunting lokomotif special edition stiker ketupat yang hijau itu ya. Dan tadi lokonya lokomotif CC206-102. Dan ya akhirnya saya beruntung. Tadi sebenarnya ini anggrek jadwalnya telat. Harusnya tadi berangkat jam 15.09. Ini tadi kayaknya berangkat jam 15.25. Jadi telatnya lumayan banyak di Cirebon ini. Gak tahu kenapa. Dan ya pokoknya penantian panjang saya untuk menunggu anggrek akhirnya terbayar. Karena akhirnya saya mendapatkan, ya tidak disangka-sangka saya mendapat dua incaran. Yang tadinya saya mengincar Bangunkarta yang jalan hari ini dari dua arah, ternyata ya dapat lokomotif stiker ketupat ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini saya, karena habis ini tidak ada kereta lagi. Sebenarnya ada Argo Cirebon tapi jarak waktunya cukup lama, jadi ya saya sudahi dulu. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hunting saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya ditekan, dinyalakan untuk semua pemberitahuan, biar ada kalau saya ada live atau ada video-video terbaru dari channel saya, kalian bisa jadi orang pertama yang nonton. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan selamat siang saya ucapkan dari PJL 200, Kerucut Kota Cirebon. Ciao, dadah.